untuk menjaga pergerakan kaca serahkan kepada jenderal lapangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim saya sampaikan untuk menggaungkan dan menguatkan bagaimana harapan dan keinginan kita bersama masyarakat Tanjung bagaimana kemudian harap kawan-kawan tetap sabar simpul tetap sabar simpul yang ada di dalam. Kawan-kawan sekalian, jangan pernah berhenti. Kami himbau kembali bahwa gerakan ini bukan lahir dari gerakan pada sore hari ini dan ke depan kami akan kekuatan bahwa hari ini kita berada di luar memperlihatkan kepada masyarakat semoga ini membangkitkan giat dan semangat bagaimana kemudian kita memimpikan adanya Kabupaten Luhut Tengah kawan-kawanku sekalian. Maka kami ingatkan dan kami himbau kembali sebagai masyarakat Luhut Tengah jangan sampai saat ini sumber daya alam kita yang dikelola di hutan Lora yang berada di kota-kota seperti Kota Makassar. Tuntutan pembentukan di tengah menjadi prioritas. Sakit. Minggir. Lewat. Sakit. Kalau kawan-kawan berbentang ketika mati tidak keadilan dan kawan-kawan memberontak kepada kepada dasar maka yakin dan pastikan kalian adalah kawan saya. Hidup mahasiswa. Perlu disampaikan Wijatalo menggugat di tekanan jalan pengain dan tabukan untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi kondisi kami. Maju. Jauh sudah lawan cinta dan kepada para pendiri para pejuang kita. Baik kawan-kawan masyarakat. Kita tidak berhadapan-hadapan kawan-kawan sekalian dan sekalian kepolisian
Kota Makassar adalah kota perjuangan. Jadi kepolisian hari ini ketika ingin mengintervensi gerakan ini, kami di Makassar sudah berpengalaman tahun-tahun sekalian. Tuntutan hari ini itu kemudian bukan hanya tuntutan mahasiswa, tapi tuntutan keinginan bersama, tuntutan keinginan masyarakatmu untuk kemudian bagaimana memekarkan kabupaten Lutengah, membawa dengan tuntutan yang pertama saudara dan saudari sekalian. Kami memekarkan dulu rakyat kawan-kawan sekalian. Maka daripada itu, untuk menjaga dan pergerakan saksi, untuk mendengarkan dan mendengar surat asal. Kami berangkat dari Kota Makassar ini, ada grand issue yang kami angkat yang paling penting, yaitu Lutengah harga mati. Itu grand issue kami. Kemudian yang kedua, sub-isunya, mendesak Presiden mencabut moratorium atau melaksanakan diskresi untuk mekarkan Kabupaten Lutengah. Itu pun pertama tuntutan kami. Yang kedua, mendesak anggota DPR RI Dapil Sulsel 3 untuk serius memperjuangkan DOB Lutengah. Yang ketiga, mendesak PJ Gubernur Sulsel untuk memfasilitasi Wijatulu bertemu dengan Presiden Jakarta. Yang ketiga itu, Pak. Kemudian yang keempat, mendesak 4 kepala daerah Luraya untuk serius mengawal pemekaran Kabupaten Lutengah. Kemudian yang kelima, Luraya haram diinjak oleh PJ Gubernur Sulsel ketika dia tidak membantu proses pemekaran Lutengah sendiri. Jadi berdasarkan hasil kesepakatan konsolidasi, Pak, ketika tuntutan kami belum dipenuhi, maka kami tidak akan membuka akses jalan ini, Pak. Tetap kami akan tutup sampai kemudian orang yang bersangkutan datang menemui kami, Pak. Bicara. Ini kan banyak pengguna jalan yang terganggu. Nah, gimana menurutnya? Ya, inilah konsekuensi dari perjuangan dan pergerakan, Kak. Tentu dalam perjuangan itu ada hal yang dikorbankan. Okay. Tetapi ini kan sifatnya sementara. Itu kalau selamanya, Pak. Itu kalau itu baru pemekaran Lutengah sendiri, kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, berangkat. Lanjut!